Assalamualaikum sahabat cerdas. Selamat datang di video pertama kita, Cerdas Cerita dari Santri. Nah, sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk biar lebih akrab. Aku Putri Aura dan aku Hasna Putri. Halo sahabat cerdas. Di video kali ini kita bakal nayangin tata cara wudu yang baik dan benar oleh Rasulullah. Kenapa sih kita harus wudu dengan baik dan benar? Soalnya wudu itu termasuk syarat sah sholat selain menutup aurat. Oh gitu ya, berarti wudu itu penting dong. Karena sholat kita kalau nggak wudu nggak bakalan sah. Iya, makanya kita simak ya penjelasan dari Kakak Hisham. Happy for watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, perkenalkan nama Kakak Hisham Zahir Al-Faiz. Di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang pengertian wudu. Wudu itu adalah bagian dari thaharah. Thaharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Nah, untuk wudu sendiri adalah membersihkan diri dari hadas kecil. Hadas kecil meliputi 1. Kentut, 2. Kencing, 3. Buang air besar, 4. Keluar mazi. Nah, untuk wudu itu sendiri artinya bercahaya. Sedangkan menurut istilah mengusap atau mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan dari hadas. Oke, sahabat cerdas. Untuk tata cara wudu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Oke, sahabat cerdas, setelah kita mengetahui penjelasan tentang wudu, mari kita saksikan praktek wudu yang akan dipraktekkan oleh Kakak Ihsan Abdurrahman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat dulu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kedua, dilanjutkan mencuci kedua telapak tangan. Nah, jangan lupa dahulukan yang kanan, termasuk menggosok sela-sela jari tangan 1, 2, atau 3 kali cucian. Lalu berkumur-kumur sambil masukkan air, dibersihkan dengan tangan kiri ya teman-teman. Ketiga, membasuh muka dengan kedua telapak tangan sampai rata sebanyak 1, 2, atau 3 kali cucian. Keempat, mencuci tangan sampai sikut. Nah, kita mulai mencuci dari ujung jari tangan sampai sikut dengan rata dan agak dilebihkan untuk kehati-hatian sebanyak 1, 2, atau 3 kali cucian. Nih yang kelima, mengusap kepala dan kedua telinga. Dan yang terakhir, mencuci kaki hingga kedua mata kaki. Jangan lupa dahulukan yang kanan ya teman-teman.
Gimana videonya? Udah disimak dengan baik kan? Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat cerdas semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang gak kalah menarik. Bye-bye. Assalamualaikum.